harapkan dengan apa yang sudah disiapkan ini tetap membawa nama baik Indonesia. Terus bawa nama baik Indonesia, jangan takut. Teknis, kemudian pelatihan juga sudah kita berikan. Kemudian kita mampu menunjukkan walaupun di Malaka ini adalah AKF yang mungkin hanya untuk mengukur kemampuan, tapi kalau bisa mendapatkan emas dengan jumlah yang banyak, luar biasa. Disyukurkan, selamat jalan, selamat bertugas, jaga tetap nama baik Indonesia. Saya kira dengan semangat yang membara, kalian bisa mendapatkan emas. Amin.